Matahari tersenyum untuk memulai awal kehidupan. Ia memancarkan sinarnya, membangunkan seluruh makhluk hidup. Luapan cahayanya mengusir embun pagi, membawa kedamaian dalam pagi yang nyata. Bumi pun disapa oleh matahari dan memulai aktivitas mereka. Berdua mereka menjanjikan kehidupan pada kita manusia. Dan kalian pasti tahu, matahari selalu menepati janji. Menghilang, bergantikan bulan. Dan keesokan harinya ia akan datang. Selalu tepat dan tak pernah ingkar janji. Bumi berputar, mengalami rotasi dan revolusi. Adanya siang, malam, dan pergantian musim, semuanya sudah diatur dengan baik. Saling berkesinambungan membuat kehidupan di dunia. Namun sekarang, bumi tak lagi hijau. Para manusia tamak mengubahmu menjadi lautan api dengan pembakaran hutan di mana-mana. Bumi tak lagi tersenyum. Melihat manusia berbondong-bondong melukainya. Ketika bahan peledak mereka sebar di lautan dan menghabisi sebagian besar kehidupan bawah laut. Laut menangis. Melihat sampah berserakan di pantai. Dan tak seorang pun yang peduli. Bumi kecewa kawan. Manusia tamak mendirikan pabrik padahal polutan yang dihasilkan itu mencemari udara. Bumi berteriak saat kapasitas manusia melebihi daya tampungnya. Dan bumi pun tak lagi ramah. Tak menjanjikan kehidupan senyaman dulu. Lapisan ozon semakin menipis membuat sesak udara dan matahari menjadi sepanas api neraka.
Bumi merintih. Ia menangis. Tak terdengar memang, tapi terasa. Tak terlihat, tapi teraba. Teriakan bumi memang tidak memekakan telinga. Tapi semakin bumi merintih, kita terus dipaksa untuk berpikir, kemanakah lagi kita harus berteduh? Aku ingin menyerap hangatnya mentari, menghirup oksigen yang murni, bermain air biru di laut lepas. Bukan merasakan cambuk panasnya mentari, menghirup udara kotor yang menyakitkan dada. Terpaku karena laut sudah tidak lagi biru. Semuanya hilang, rusak, lenyap. Dan aku harus terus berlari dan bertanya, apakah mereka tega melukaimu, membuatmu menangis hanya karena rupiah dan kekayaan semata? Thank you.